thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Ilham di Amar Ilham Channel Channel khusus membahas tip dan trik seputar Excel, Word, dan Google Sheet Yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Bagaimana cara mengisi data referensi pada kolom-kolom seperti ini Dengan mudah dan cepat Dengan menggunakan fungsi index dan match Dan pada data ini kita akan mencoba mengisi dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan saya akan menunjukkan bahwa fungsi VLOOKUP dapat lebih diandalkan untuk mengisi data seperti ini secara sekaligus. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih sudah yang sudah subscribe, kita masuk ke pembahasan. Di sini ada data sebagai berikut, ada nama, nick, kemudian golongan, jabatan, dan seterusnya. Di sini juga ada data, nick, nama, golongan, jabatan, dan seterusnya. Yang pertama kali perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa nilai dari nick, nama, golongan, dan seterusnya ini, dia berada pada urutan yang sama. Karena kalau urutannya berbeda atau sekuensinya berbeda, maka nah, dia datanya akan menjadi referensi menjadi tidak sesuai. Cara memastikannya bagaimana? Mudah sekali. Di sini kita masukkan angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya pada baris paling akhir seperti ini. Lalu kemudian di sini kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan angka 1, 2, dan seterusnya seperti ini. Selanjutnya adalah, kita memastikan dengan menggunakan fungsi HLOOKUP Seperti ini Referensi adalah di data header tabelnya seperti ini B12, koma. kemudian referensinya adalah kita pilih seperti ini sampai dengan angka-angka ini Jalan di sini adalah diberada pada row ke-20 Kita tarik ke kanan seperti ini kita kunci dengan menggunakan tombol 4 lalu koma ini kita tarik ke kanan kita lihat nilai-nilai di bawah sini nilainya sama tidak ada yang berbeda maka di sini kita bisa menggunakan fungsi index dan match dan datanya kita tarik ke kanan dengan menggunakan logika fungsi string. Nah, pertama kali kita masukkan dengan fungsi index dan match sebagai berikut. Index, kita pilih nama seperti ini. Ini kita kunci. Kemudian kita masukkan fungsi match. Referensinya adalah di nicknya ini. Kemudian di sini kita masukkan referensi kuncinya di ini. Kita kunci koma 0 tutup kurung, tutup kurung seperti ini. Dan ini kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka di sini muncul referensi namanya. Sekarang kita menggunakan logika ketika kita tarik ke kanan, kita ingin referensinya itu adalah indeks ini dia bergeser dari referensinya kolom C menjadi referensi ke kolom D, kolom E dan seterusnya. Caranya adalah di sini untuk string sebelum kolom C ini kita hilangkan dan di B13 ini ini kita kunci referensi sel B-nya, kolom B-nya seperti ini. Tujuannya apa? Ketika kita tarik ke kanan, referensinya tetap pada kolom B. Dan ini kita biarkan kita kunci di B3 hingga B20 ini kita kunci keduanya baik kolom ataupun baris kita enter kita tarik ke bawah seperti ini sekali lagi dan ini kita coba tarik ke kanan seperti ini nah maka di sini semua datanya dia sudah terupdate ya teman-teman nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan data yang seperti ini dimana datanya ini nik, nama jabatan dan seterusnya. Dia tidak sudah pasti tidak berurutan ya. Kan nama lengkap jabatan lengkap lagi ada departemen, departemen dia kolomnya udah beda di sini. Lalu untuk pendidikan terakhir dia bukan setelah departemen, pendidikan terakhir di kolom isi sini. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa? Karena dia eh Maaf, kita tidak bisa menggunakan fungsi index dan match. Kenapa? Karena dia dari tidak berurutan. Nah, di sini kita bisa mengakali dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Dan dipadukan dengan menggunakan fungsi HLOOKUP. Caranya sebagai berikut. Di sini. Agar lebih indah, kita jangan taruh di bawah sini. Kita insert saja seperti ini. Kita masukkan. Kita masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 seperti ini. Setelah itu kita gunakan fungsi Vlookup. Referensinya adalah nik ini B3. Tabel areanya kita pilih seperti ini dari B hingga ini J21 kemudian sini kita kunci lalu untuk kolom index number kita akan menggunakan fungsi halukup di sini hlookup di mana referensi HLOOKUP nya itu adalah di data ini ya nama kemudian tabel nya adalah kita pilih seperti ini sudah pasti sini adalah di row yang kedua satu dua ini kita kunci kita pilih di row yang kedua nol dan ditutup dengan angka nol lalu di sini kita lihat untuk kita enter dulu nah di sini sudah muncul namanya ketika kita ingin tarik ke kanan kita ingin referensinya adalah tetap pada kolom b maka di sini untuk kolom B ini kita kunci seperti ini. Lalu ini kita tetap kita kunci ke semuanya. Lalu untuk halukap. Uh, ketika kita tarik ke bawah, kita ingin referensinya dia tetap pada baris atau row yang kedua. Sedangkan ketika kita tarik ke kanan, kita ingin referensinya berubah menjadi jabatan, departemen, dan seterusnya. Oke. Okay. sini kita kunci untuk yang keduanya ini lalu di sini kita biarkan kita enter kita tarik ke bawah dan kita coba tarik ke kanan nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa fungsi untuk eh, pada kolom beberapa dia sudah diwakilkan dengan angka sini kolom pertama kolom kedua kolom ketiga dan seterusnya jadi itu eh, caranya untuk menggunakan fungsi vlookup jadi kita tidak perlu menginput satu persatu rumus di kolom c di kolom D cukup satu kali input aja seperti ini, lalu kita tarik ke bawah dan kita tarik ke kanan seperti ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jujur. Ilmu ini kepake banget di pekerjaan. Uh, syukur Alhamdulillah buat teman-teman, jika ada teman-teman pertanyaan seputar Excel, Word, ataupun Google Sheet, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Insyaallah saya akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.